Kali ni special sikit sebab kita naik business class. Nak merasa first time. So aku akan buat video macam mana pengalaman saya naik. Ini pun first time juga aku naik Malaysia Airlines kot. Next nak try dia punya apa ni? Cake. Hang, kau yang tengah tengok ni, jangan lupa subscribe. Morning baby, we are here already. Terima kasih tau. Okay. Hello. Hello, you jumpa. Bella, lupa lah. Kenapa? Lupa satu benda. Intro. Aku dah buat intro kat rumah. Eventually. Jap. Memang aku dah buat intro kat rumah. Tapi masalahnya, aku ni otak aku ni tak betul pergi delete pula video tu. Dah ada video packing sekali. Tapi tak apalah, korang tengok je lah video ni. Oh, by the way. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam tapi tanah salam. Tanah salam terhadu. Okay, so welcome back. Sama menonton. Flight kita pukul 9 lebih lagi. So marilah kita pergi tempat yang sici. Saya sudah tidak sabar. Saya takut naik flight sebenarnya. Tapi takpelah, kita naik je lah. Kita beranikan diri, okey? Wah, banyak lah bag. Oh, 2, 3, 4, 5, 6. Kali ni special sikit sebab kita naik business class. Nak merasa first time. So aku akan buat video macam mana pengalaman saya naik. Ini pun first time juga aku naik Malaysia Airlines kot. Sebelum ni Asia, Malindo, Firefly. Maklumlah kita tak pernah pergi travel jauh-jauh kan, baru kali ni kan. Kita check in dulu. Lian, are you ready? Acum, alhamdulillah. Acum. Aku rasa aku dah tua. Dah ada gendut-gendut. Ya sayang. Kenapa sayang mami kita nak pergi Jepun for the first time? Ada basi. Kan? Ya, dah ada basi lah. Lak lah mulut tu. Check in. Okay, kita dah settle check in. So sekarang kita nak lepak mana ni? Lepak launch. Muka aku dah barai ni. Betul-betul tak mandi lagi kan? Sebaiklah stroller ni ringan je. Stroller dia memang sangat ringan je. Tak menyesal kita beli stroller ni yang sebelah tangan. Walaupun kita ada Bugaboo Butterfly tu, tapi aku rasa kalau nak travel bawa ni dia lagi kecil, lagi ringan. Ya, saya punya lip tint dalam tu. Saya nak pakai lipstick. Muka saya barai gila. Tak nak beli dalam ni. So sekarang kita dekat dalam shuttle bus. Kita nak pergi kat tempat lounge. Nak tengok apa benda ada kat situ sebenarnya. Tempat lounge tu tempat rehat-rehat ke? Lepas tu nanti kita nak naik flight sini macam mana? Tak faham. Kita kena naik shuttle bus lagi untuk pergi kat sini pula. Sampai lah kita go to lounge. Oh macam ni. Ala-ala macam makan kat hotel lah. Lebih kurang je. Ni yang first time nak pergi Japan ke? Sama macam mami. First time nak pergi Japan ni kan? Ni suka tak? Suka? Ni nak makan apa? Oh dia macam ala-ala hotel lah. Ya? Yeah. Alah-alah hotel, makan kat hotel ya. Relax-relax dekat lounge ya. Kat lounge ni, makanan semua free. So kita ambil semua makanan. Ni apa bubuk ke? Makan-makan. Cookie. Tapi saya tak pernah mati. Lalu tanya bisnes tu. Lepas kita makan, kita buat dua toilet dekat lounge pula eh. Tandas dia siap ada tempat mandi tau. So siapa yang tak mandi datang airport tu boleh mandi kat sini. Orang nak ambil kuda, tak tempat mainan. Siap ada tempat mainan kanak-kanak ya kat sini sambil menunggu. Kalau korang nak tidur pun boleh. So sini female. Okay, kita dah boleh masuk dalam flight. So macam biasalah masuklah. Tapi sebab ni first time aku naik mas kan. So memang lain lah daripada flight yang sebelum ni aku naik. And dalam dia luas. Aku try lah tengok kat economy seat. Dia pun luas ya. And then dia ada premium economy seat juga tu. Warna merah. Yeah. So kita dah naik ke dalam business. Dalam juga tempat ni. Boleh apa? Lunjur kaki. Adjust-adjust dia kat sini. Oh ni tempat adjust dia. Dapat selimut. Kau tengoklah, sekarang juga anak aku nak susu. Kita orang-orang kampung je.
barulah nak merasa naik business class. Okay guys, so sekarang ni aku dekat dah dalam flight lah kan. Anak aku dah tidur. Aku tak tahu lah kenapa anak aku nak melekat je dengan aku. Padahal aku duduk kat sini je pun. Asyik baiklah pramugari ni dia tengok aku macam bersusah payah dengan Lian. Duduk tak diam. Dia kata boleh je nak tukar seat yang ada bassinet tapi Lian tak buat. So boleh je duduk mana-mana tempat kosong yang untuk bagi Lian tidur. Faham tak? So aku suruh lelaki aku duduk depan, aku duduk sebelah Lian supaya aku boleh tengok dia. Aku dah baringkan dah seat ni. So aku nak pindah sebelah, aku nak makan. Susah eh, jadi busy mami bawa anak. Bila bawa anak, kau nak kena preparekan anak kau dulu. Ini selimut anak aku. Tengoklah dia nyenyak tidur guys. Aku dah turunkan sampai ke situ dah. Ni menu pertama kita. Sekejap lagi aku tunjuk kat korang apa seat ni boleh buat. Nak makan ni, aku tak tahu apa benda. Di sini ada yang merah ni dengan quinoa. Macam mana nak makan pun tak tahu. Sedap. Next nak try dia punya apa ni? Cake. See? Cik baik tumpah dekat ni. Betul-betul dekat skrin handphone. Inilah mana dengan anak lagi kan? Mana dengan nak makan lagi? Kau rasa? Kita rasa. Sedap ni. Patutlah kan, orang-orang yang berduit tu dia naik business class kan. Sebab macam ni lah, makanan dah lah. Sedap-sedap. Budi roti ke apa benda ni? Sedap ni. Menu seterusnya kita ada steak. Makan steak kau. Aku rasa saya nak rasa dia punya steak pula. Comel lah steak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni. As a report back. Enjoy your lunch. Steak dia juicy lagi weh nampak. Bila aku gigit. Sedap-sedap lah. Okay, nak tunjuk kat korang macam mana seat ni berfungsi. Ini ada button tau. So dekat sini kau boleh duduk sandar pun boleh. Dia akan gerak macam ni. Haa, ni sandar. And then kalau nak baring pun boleh. Okay sayang. Dia bagi kena. Dia bagi bantal. Lepas tu ada sekali dengan lapik lah. Macam toto macam tu. Kalau kau naik business class, dia akan bagi pouch bag ni tau. Dalam ni ada amenity kit. So, dia bagi sekali dengan penutup mata untuk tidur tu. Lepas tu ada earplugs, ada sikat, ada lagi stocking panjang. And then ada nettle kit, ada mouthwasher. And then sabun ke lotion tak pasti. And then, kalau kau tak boleh tidur, bosan-bosan, nak tengok movie pun boleh. Macam-macam movie ada. Flight info semua dah ada kat situ. Masalahnya movie dia semua up to date. Aku baru-baru tidur. Aku tengok baru pukul 2. Aku kata tak, ya Allah. Nyenyak tu yang menyenyak sebab tempat ni dia gelap gila kan. Aku duduk mimpi macam-macam. Ya subang ni. Sebelah subang lembu ni. Subang lembu ni daripada umur aku 18 tahun. Aku try saja tengok-tengok. Boleh pula masuk. Ian. Hai. Aku dah bangun tidur. Dah puas tidur. So dapat sushi. And aku rasa macam dah nak umur sampai kan. Cantiknya. Bateri aku dah tinggal 19% lah ni. Sekejap lagi nak sampai, nak sambung buat vlog. Nak ambil replace bateri. So sekarang aku nak makan dulu. Sumpah weh, duduk dah ni mengantuk gila weh. Dia sumpah kau makan banyak gila. Lepas tu siap ni kan boleh baring. Lagi mengantuk lah bila anak kau dah tidur lain. Sekarang dia dah happy. So aku pun happy. Sebab dia dah happy, cukup tidur dia tak ada merangkap. So kita makan dulu. InsyaAllah sekejap lagi. Lepas sampai aku buat vlog. Guys, kita dah nak sampai. Oh my god. Dia aku kat luar. Okay, we are landing. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay guys, let's go. Kita pun dah sampai. Kan, let's go. Yay! Yay! Weh, jatuh tu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Slowly. Take your time. Thank you. Bye-bye. Let's go. Let's go. Kita jalan. Ini sejuk. Sejuk aircon ke sejuk cuaca ni? Kenapa macam sejuk? Bukan macam sejuk. Dah memang sejuk kan? Okay. Kita berada di Jepun. Macam nak beku je tangan saya ujung-ujung. Tengok lah. Oh, tidi budak ni sampai. Dia tak nak pakai dia punya ni. Snow cap. Rambut tujuh. Tujuh pun rasa macam nak beku tangan ni. Tak biasa kan kita duduk Malaysia. Faham tak? Bagi saya, ni, sebab saya kerja kilang daging kan. Kilang Dr. S. Ni biasa lah. Hari tu aku pergi ICT pun rasa nak pingsan. ICT sejuk lah. Sejuk gila. Nanti kita nak main salji. Fit check. Revolution. Home. Supreme. Zara. Apa ni? Apa ya? Nike. Tapi ni dah beli lama kan. Kita tak support. It's not real. Dah beli lama nak macam mana kan. So sejuk. Moss. Ebisu. Timberland. Crossover. Curi. Beli. Curi. Curi. Orang Malaysia. Okay, saya dah dapat rasakan yang kesejukan dia semakin berganda dan jari-jari saya dah mulai rasa macam macam sejuk, tak ada asap-asap tu. Dan kulit saya mungkin akan menjadi kering. Lian, kenapa macam tu Lian? Lian nak tidur ke? Lian sejuk, are you cold? It's so cold Lian. Dia cintaku tetapi memandangnya dari jauh. Kita sewa kereta the whole day kita kat sini. Hari yang kita bercuti, kita akan sewa kereta lah. Biasa naik train kan, tapi naik train pun mahal. Sebaik kita ada kawan dekat sini yang memang ada kereta kat sini. Okay, mari kita lihat apa yang ada dalam 7-Eleven Jepun. Ini kena ada Google Translate ni korang. Kalau tak ada Google Translate ni, mau kita termakan B-A-B-I. Sejuk weh. Macam mana perasaan awak? Sejuk ke? Mami tak kesal tangan. Syokol. Syokol. Itulah Mami suruh pakai kesal tangan, kau tak nak. Let's go. Thank you. Dah sampai dah hotel kita korang. Hotel kita kat tengah-tengah ni. Tengoklah betapa banyaknya beg. Okey, dah. Kita nak pergi main toys. Jom. Dara. Di manakah bilik kita? Ayo kita masuk. Bed ada buat semua member. Ya. Saya mandi ke mandi? Mandi kan? Wah. Ni sejuk eh? Sejuk. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun.